least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Salam sejahtera Malaysia, salam hiburan semua. Selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan. Hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita terkini yang dipetik daripada My Metro. Saudara dan saudari semua, sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan tekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Nah, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian pada hari ini, di mana satu kenyataan daripada Datin Fatima ibu kepada Samsul Yusuf. Seperti mana kita tahu, semalam sudah terjawab apabila proses pendamaian JKP tidak menghalang keputusan Samsul bersetuju untuk lepaskan cerai kepada istri pertamanya, yaitu Putri Sarah Liana, pada 18 April depan. Datin Fatima luah perasaan sedih beliau apabila mengetahui keputusan anaknya itu dan bakal berpisah dengan anak menantu kesayangan mereka, yaitu Putri Sarah. Lantaran ibu kepada pelakon dan pengarah Samsul Yusuf, Datin Fatima Ismail, di Instagram story malam tadi membawa satu emosi. Dalam hantaran itu, Fatima menulis nukilan ringkas mengenai dosa seseorang individu yang menghancurkan sebuah masjid atau rumah tangga dan membuatkan air mata seorang ibu mengalir. Sedarkah dosa kamu yang sudah menghancurkan sebuah masjid dan membuatkan air mata seorang ibu mengalir tanpa henti, tulisnya. Tulisnya ringkas dalam bentuk soalan itu turut diiringi dengan pandangan dan dendangan lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta yang pernah dipopulerkan oleh kumpulan Flebat. Terdahulu, Samsul Yusuf akhirnya bersetuju untuk lafaz cerai terhadap Putri Sarah Liana, juga pelakon sensasi tanah air, di Mahkamah Syariah pada 18 April nanti di Kuala Lumpur. Saudara dan saudari semua, untuk pengetahuan anda semua, rekod antara Putri Sarah dengan Samsul Yusuf telah berkawin selama hampir 10 tahun dan mereka dikurniakan dua cahaya mata apabila mereka berkawin pada 2014, dan anak mereka adalah Saikul Islam dan juga Sumaya yang masing-masing 6 tahun dan 4 tahun saat ini. Nah, saudara dan saudari semua, saya ingin kongsikan kepada anda semua sedikit berkaitan dengan antara komen-komen netizen terhadap video-video yang admin post dalam channel ini berkaitan dengan keputusan Samsul semalam. Rata-rata meluapkan rasa kesedihan. Pada mulanya mereka sangat menginginkan perpisahan itu berlaku, tetapi memetik satu gambar yang dimuat naik oleh Putri Sarah itu sendiri di Instagram miliknya, yang mana beliau post gambar mereka duduk bersama dengan Samsul Yusuf, dan pada ketika itu terlihat Samsul Yusuf sempat bergelak ketawa bersama Putri Sarah dengan sembang seperti itu. Namun apa yang berlaku sebelum case ataupun perbicaraan akhir itu berlangsung, Putri Sarah sendiri mengakui dia dan Samsul sudah berjumpa pada malam Ahad untuk berbincang perkara tersebut. Mereka sempat berbuka puasa bersama, dan apa yang dikatakan oleh Putri Sarah itu adalah semua
seluruhnya benar. Selepas Samsul pun mengakui mereka sudah berjumpa dan sudah memberikan kerjasama yang baik dan persetujuan yang apa juga diminta oleh Putri Sarah. Samsul turuti terma-terma dan syarat perjanjian. Mereka sudah persetujui berkaitan nafkah dan juga pun penjagaan anak dan sebagainya. Itu semua adalah perkara yang sangat penting apabila Putri Sarah dan Samsul Yusuf membuat keputusan untuk bercerai. Nah, saudara dan saudari semua, tidak lupa juga berkaitan dengan sebelum ini, Samsul Yusuf pernah filekan saman ataupun lusjus kepada istri pertamanya Putri Sarah, dan dia mengatakan bahwa case itu dia tarik balik, beliau tarik balik, dan semuanya dikira nol, itu tamat dan selesai. Jadi itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua bersama-sama. Terima kasih kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan kepada subscriber channel ini yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anda semua. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Dan kepada Anda yang baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk support channel ini, bantu subscribe channel ini dengan menekan butang subscribe dan butang notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa, karena channel ini akan menyampaikan, menyalurkan berita-berita terkini berkaitan dengan artis-artis selebriti tanah air. Jadi sekian dan terima kasih, ikuti perkembangan selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada Anda semua. Sekian dan terima kasih, jumpa lagi semua. Ini TV ini, karena channel ini hanya untuk berita-berita dalam tanah air ini, khususnya di Malaysia ini, berkaitan isu semasa, hiburan dan juga politik. Jadi sekian dan terima kasih untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Jumpa lagi semua.